Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ini namanya Kak Saiful Bahri, kalau dipanggilnya Kak Ade ya. Pak Ade Saiful Bahri dipanggilnya Pak Ade. Itu dari mana ceritanya Pak Saiful Bahri? Oh, panjang kalau ceritanya. Oh, cerita kan panjang. Berapa durasinya itu? Nggak bakal nyampe. Memorinya. Baik, ini sosok guru muda yang bahagia selalu tertawa. Iya. Bisa didampingi oleh kopi. Yuk, kopinya aja berapa gelas itu udah. Kacau. Pak Saiful Bahri ini salah satu tenaga pendidik di Al Muhtariyah. Asalnya dari Gintung, Kampung Gintung. Sejarahnya ini berkahnya jadi pendidik ini lagi masih bujangnya. Alhamdulillah. Dapat pasangan hidupnya dari lokasi sekolah pendidik. Ya. Istri sekarang sudah punya istri, punya anak ini. Istri satu, anak berapa? Dua. Dulu istri pendamping, sekarang ini dulu itu guru atau muridnya Bapak? Murid. Subhanallah. Biasa itu tradisi. Oh, gitu. Tradisi orang pondok. Jadi di pesantren mana itu, Pak? Apanya? Lagi mendapatkan itu bidadari itu. Laroiba. Di pesantren? Laroiba di daerah Serang. Serang. Laroiba berarti jangan ragu-ragu. Iya, pantas jadi yakin di situ ya. Enggak ragu ya. Enggak ragu. Ngajarnya yakin. Enggak ada keraguan, dapat jodoh, langsung memilih di situ, enggak ada ragu-ragunya milih satu, dapat bonus. Itu berkahnya berarti. Jadi pada saat itu tahun berapa masih ingat mulai ngabdi di Laroiba? Dari Albayan, alumni Albayan. Berapa tahun? 2000. Di Albayannya berapa tahun? 2004, 2006. 3 tahun. Ngajarin 2006 ngajarnya. Ya. Pernah juga sempat aktivitas yang lain ya. Iya. Pernah juga lah di tempat yang lain. Tapi hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk mengabdi lagi, menggeluti ilmu dan mentransfer ilmu. Iya, transfer pahala ke akhiratan. Wih, sekarang ini masya Allah. Ya udah, tenang diedit. No sensor, tuh ini kebahagiaan kita sebagai guru tuh tertawa lepas tanpa beban. Sekolah mah apa balik? No penting di kantor seri, gitunya bisa ngopi. Iya. Happy aja lah di bawahnya ya. Yang penting, yang penting mak, dari hati dulu bahagia. Ya. Ada motivasi dari ke apa aja buat rekan-rekan guru seumuran, sejawat. Tetap semangat aja. Tetap semangat. Apapun itu. Keadaannya lo tetap semangat. Gak pakai takbir. Gak pakai takbir. Dan jangan lupa tersenyum. Oh, senyum. Contohin senyumnya dong. Itu ngakak. Ya, terima kasih Pak Ade. Pak Saiful Bahri kita panggil Pak Ade. Ini masih sejarahnya, ini belum ketemu nih. Karena katanya durasinya panjang. Iya, Pak Saiful Bahri dipanggilnya Pak Ade. Ini gimana ceritanya? Nanti tunggu episode video selanjutnya. Kita bahas Pak Saiful Bahri.